pada mau lihat fotonya enggak? Tuh. Nanti kita perbesar ya. Assalamualaikum. Masya Allah, pagi ini berkabut. Warnanya masih biru sih. Ini saya lagi menuju ke titik kumpul di Asmi. Pagi ini tikum di Asmi ramai banget. Bu Cece. Halo. Beliau pilih. Lagi pada tahu nggak? Kalau pas nyepeda itu ada foto yang backgroundnya ngeblur, terus kakinya ngeblur, yang fokus cuma sepedanya sama badannya. Jadi pokoknya yang semuanya gerak itu ngeblur. Nah, nanti mau dicobain. Nanti coba kita intip tutorialnya ya sambil kita bersepeda. Ya. Neng di, eh, el, lah wae cilik tenan aja. Lah iki rene bobote kok makane ngepit enteng banget. Lalu mabur. Bobotmu piro Mas Dayat? 49 Mas. Papa cok. Selama aku nyepeda, sing paling cilik piro? Sing paling cilik. 45. 45. Kaya cah SMP no. SD Mas. Lah ya kaya cah SD. Bobotnya klember tuh pasti ringan-ringan. Pas Dayati 45. Pada mau lihat fotonya enggak? Tuh. Nanti kita perbesar ya. Jadi fotonya itu kita harus bersampingan sama si fotografernya itu. Terus jalannya tenang aja, nggak usah kenceng. Nah, tapi sejajar. Terus nanti baru diedit. Tutorial ngeditnya nanti pas sudah ada di pit stop aja. Kalau sekarang nggak bisa. Masya Allah, pagi ini jalur ke timur berkabut. Soalnya rame sih. Nah, sepeda tuh kayak gini sih, dapat pemandangan juga. Iya. Naik ke banter ini ngono kuwi lho. Ditarik-tarik tetap ning arep kok piye. Masya Allah. Tuh, luar biasa cuy. Oh, di sebelah kiri itu ada bukitnya Kemuning. Di sebelah depan tuh ada bukitnya Yogi. Ini kita mau kemana, Kak Ferry? Arah Kemuning, Argoyoso. Ya, ini jadi kalau lurus terus itu ke arah Argoyoso. Mau belok kanan cari jalur potongan yang view-nya keren banget. Cuman ini kami bertiga nggak tahu jalurnya sih. Mungkin nungguin peloton yang belakang, yang lebih senior, yang tahu jalurnya. Entah ini senior senior sih, wae. Iya. Nunggu senior. Jalannya kayak di, Pak. Nah, ini senior. Tanya senior. Jalannya di, apa lo, guys? Wah, seniornya malah rung tahu. Sing ngarep seniornya rung tahu. Sing iki mau keblasuk. Wah. Renek pilihane. Jalan cepat lapa lo rumah ya. Di parani coach. Nih last minute tanjakan terakhir. Ya tau, Om John. Ya, betul. Tanjakan terakhir toh. Sepertinya gitu. Sudah mau sampai. Karena kami sudah lapar sih. Ini sudah di kilometer 50. Di total tanjakan 884.
tuh di sana di bukit itu tuh pemandangannya keren banget. Wis tau rono rong lho. Koyo iki. Wis. Wis tau. Bukan, sing sini tok. Rong. Itu keren banget. Sudah sampai di Pasar Kemuning. Tadi rencananya cuma 30 km doang guesnya. Pagi ini malah sampai di 51. Masya Allah. Nih, ditungguin di pit stop. Sudah pada datang semuanya nih. Ambiar tapi aman itu. Gimana senior? Aku lah janu. Siap, siap. Terima kasih pengawalannya. Maafkan kau salah. Wah, masih ada Mas Rut. Sudah habis. Sudah terkumpul semua. Puntelas, Pamul. Kelihatannya habis, saya sendiri tadi belakang paling belakang sama Alek. Yo, ceto. Yo, buka yo. Ora ceto. Ceto mulai maksudnya. Ayo, ayo, ayo. Yuk, kita turun. Sudah terkumpul semua. Kita turun terus makan, ngeteh, pulang. Wah, ini arci. Kapan meneh? 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 Oh iya no. Tapi anteng. Kapan meneh? Oke, lanjut yang tadi ya. Jadi tadi pagi pas berangkat tuh saya mau ngomongin tutorial cara bikin foto yang lebih apsi. Biar gak gitu-gitu aja. Jadi selain kita bersepeda berolahraga itu kan ya, kita mau foto-foto lah. Foto-foto pemandangan kayak, atau mungkin New Bike Day atau mungkin jersey baru atau dan yang lainnya. Yang penting buat kalau pulang sepedaan itu kita nggak cuma keringetan doang, tapi juga membawa atau membuat salah satu dokumentasi yang nanti bisa diceritakan di hari-hari selanjutnya. Nah ini pagi tadi sudah nyobain foto yang kesannya itu motion blur. Jadi kayak hasil fotonya itu dibawa ke tempat dan di antah berata gitulah. Jadi yang fokus tuh cuman frame-nya sama orangnya. Kalau orangnya tenang, dengan catatan kalau orangnya tenang. Tapi kalau orangnya nggak tenang ya itu nggak fokus. Tapi kalau frame-nya pasti fokus. Nah itu foto-fotonya seperti ini. Nih, ini saya lagi bersama Yowis Baik. Ada Yowis Baik, ada Yogi Daniel. Terus kayak ini orangnya punya banyak Instagram. Nah ini yang ngasih tahu saya foto-foto yang bisa bikin blur. Nih ditunjukin. Aku tunjuk file ya. Oke. Ini yang dari belakang. Sing dari belak, sing dari samping siapa ya? Sing dari samping. Oh nih. Dari samping. Terus lainnya? Ini dari belakang, agak belakang. Oh dari belakang ya bisa. Nah ini lebih artsy lagi ya. Ini okay. Ada lagi belakang tapi sing lebih jelas. Kelihatan itunya ya, jersinya ya. Coba di zoom in. Nah, oke. Okay. Jadi fotonya ini tuh menghasilkan salah satu poin itu bisa fokus, lalu yang lainnya yang bergerak itu jadi motion blur seperti itu. Nah, tutorialnya nih kita langsung bikin yang lagi samping, weh, yang dari samping Mas Yogi. Sing dari samping. Sing aku mau, sing fotoku mau. Oh nih. Dadi rakmu. Dadi. Oh banyak nu. Oh ya siap. Oh, iya. Wah, ini siap. Saya ada. Saya sing ini. Nah. Ini kan udah jadi. Nah, awalnya tuh ini. No, awalnya biasa. Awalnya begini. Jadi awalnya itu biasa ya. Biasa. Kita toko, kita godong. Iya, ya. Pohon-pohon enggak rapi, kabel-kabel. Gitu-gitu ya. Oke. Terus di pencet. Editnya gimana nih? Pencet apa ini? Ini live nih loh. Pencet live. Oke. Terus long exposure. Oke. Udah, wes. Asik. Teng tadi. Luar biasa. Ini kayak kesannya tuh ngebut. Pesepedanya dibawa ke tempat yang antah berantah gitu loh. Iya enggak? Iya. Itu yang satu. Terus kemudian yang kedua kesannya kayak kencang banget. Dia melaju di ya 200 kpj lah.
ini pakar fotografi nih. Iya toh kabari? Bener toh? Gimana? Nek nonton foto ini ki kesane piye? Kesane kowe banter banget kowe. Iya. Fotone to. Asline ya Bu, asline ra ngerti. Fotone banter. Oke oke. Jadi caranya sangat gampang sih. Ini pakai si iPhone. Tapi live-nya harus nyala. Ah, settingan live-nya harus nyala. Tak tano sih, tak rekam sih mau. Nah, kan di sini. Kan iki ono to. Iki sing rekam to. Masih. Iya, oke. Okay. Nah, iki kan masih ada kanan ini. Nah, di off-nya ya enggak bisa. Harus nyala. Nyala dulu. Oke, harus nyala terus. Nyala, ya wis. Mau kali foto nih mau. Oke, foto yang biasa ini. Oke, terus dipencet long exposure. Kayak roto suwe nyata no. Ya, terus tenan iki. Kalau mau bikin yang foto kayak gitu, secara teknis itu kita harus berdampingan. Nah, berdampingan sama fotografer sama pesepedanya. Harus berdampingan. Oke. Terus yang kedua, sepedanya harus tenang. Jadi enggak harus kencang ya. Enggak harus kencang. Jalan 20-25 gitu udah cukup. 15 iso. Ah, yang penting kakinya muter gitu aja. Terus badannya yang atas ini tenang, stabil. Nah, itu nanti akan menghasilkan foto yang artsy. Angel. Oleh kanca sing pinter moto Jejer Rono. Iya. Wes entuk fotone wis. Tutoriale. Dari Bosleng. Itu tadi dari sedikit ya, sedikit informasi buat foto bikin lebih artsy. Dengan catatan ini tadi pakai iPhone-nya, HP-nya si iPhone. Nah, kalau di Android itu sebenarnya ada, cuman tadi ada teman enggak bawa Android, bisa cari di YouTube di channel lain lah. Oke. Okay. Thank you, Koyogi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.